Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tingkat Kabupaten Bekasi dilaksanakan di Plaza Pemda Kabupaten Bekasi pada Rabu 30 Oktober 2019. Acara tersebut dihadiri oleh unsur muspidan, sekretaris daerah, serta para asisten daerah dan kepala OPD se-Kabupaten Bekasi. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini yaitu Bersatu Kita Maju. Bupati Bekasi Bapak Haji Eka Supriyat Maja Esa selaku pembina upacara memasuki mimbar upacara. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2019. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Bupati Bekasi Eka Supriyat Maja mengungkapkan bahwa tema tersebut diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda terdahulu yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Upacara peringatan tersebut dilengkapi dengan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Membaca laporan putusan hasil sidang Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Siap. Samakan. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya John Jawa, John Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islami Tumbon, Jong Batakbon, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi dan Perlindungan. Membuka rapat tanggal 27 dan 28 Oktober
tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya, mendengarkan pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi. Sesudahnya, menimbang segala isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia, putra dan putri Indonesia, mengaku bersumpah darah yang satu, mengaku bersumpah darah yang satu, tanah Indonesia, tanah Indonesia. Kedua, kedua, kami putra dan putri Indonesia, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Ketiga, ketiga, kami putra dan putri Indonesia, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Mengeluarkan penghargaan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Dengan didampingi kelompok Bhinneka Tunggal Ika yang beranggotakan Paskibraka. Selamat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 yaitu Bersatu Kita Maju. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam musyawarah pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema Bersatu Kita Maju sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa, tapi bagi pemuda menjadi keharusan. Karena di tangan pemuda, Indonesia bisa lebih maju. Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan, inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Pada saat ini, di belahan dunia telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang serba insan, lintas batas, cenderung individualis dan pragmatis, canggih untuk pengetahuan dan teknologi, serta mudahnya akses terhadap sosial media yang telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama, dan interaksi mereka di sosial media berjalan dengan real selama 24 jam. Disinilah diharapkan peran pemuda untuk bersaing dalam bentuk apapun, tentunya hal yang positif. Hadirin yang saya hormati, kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap primordial agama, ras dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggu, berjuanglah, lahirkan ide-ide, tekad, dan cita-cita pengorbanan dan perjuangan yang tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia. Hadirin upacara yang terhormati, semangat para pemuda dalam menatap dan ikut membangun dunia harus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dan ikut serta berpartisipasi meningkatkan bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia. Akhirnya,
saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-91. Semoga melalui peringatan ini kita selalu menghormati jasa-jasa para pemuda, jasa para pendiri bangsa, dan jasa pahlawan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Humas Kabupaten Bekasi melaporkan.